Hasilkan 8 juta per hari dari konten musik, dan musiknya dibuat sendiri menggunakan AI bebas copyright, bisa dimonet. Contoh musiknya seperti ini. Itu adalah musik yang saya buat full menggunakan AI, jadi aman banget untuk dimonet dan bisa menghasilkan uang dari YouTube. Bagaimana cara pembuatannya? Jangan di skip, kita lanjut setelah intro yang satu ini. Kembali lagi di channel Arjana Putra. Pada video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat konten musik sendiri pakai AI. Jadi bukan re-upload ya, tapi membuat musik sendiri menggunakan AI ya teman-teman. Memang lisensinya itu teman-teman yang punya dan ini gratis menggunakan AI. So langsung saja. Dan saya kenalkan dulu, ini adalah salah satu channel referensi yaitu Lovey Girl. Subscribernya udah 13,4 juta. Dan kalau teman-teman lihat, ini kontennya adalah konten-konten musik relaksasi, kemudian musik pagi, morning music, dan musik-musik sejenisnya. Dan kalian bisa membuat konten seperti ini itu menggunakan AI, ya, gratis. So kita cek dulu untuk status monetize-nya. Kita lihat, cek di channel, di sini statusnya monetize, ya teman-teman, aman banget untuk menghasilkan uang dari sini. Dan kalau kita cek di Social Blade, ini views rata-ratanya itu 50 jutaan sebulan. Nah, kalau kita balik lagi ke konten musik saya yang konten karaoke, itu penghasilan untuk 1 juta view-nya tanpa copyright, ya, tanpa copyright, tanpa klaim, itu berhasil mendapatkan 6 juta. Nah, kalau ini 50 juta view berarti sekitar 300 jutaan per bulan. Ya, kalau kita pakai gambaran channel saya langsung, ya. Kalau di sini kita kan nggak tahu ya, ini penghasilannya berapa, karena ini juga channelnya bahasanya menggunakan bahasa luar negeri, mungkin bisa lebih gede daripada channel musik saya seperti itu. Dan penghasilan hariannya teman-teman bisa lihat sampai 8 jutaan per hari, ya. Paling kecil ya, 8 jutaan per hari itu paling kecil. Oke, okay. Nah caranya membuatnya seperti apa? Oke, okay, kita langsung saja membuat konten seperti ini. Hasilnya seperti yang kalian lihat di awal tadi pembukaan, itulah hasilnya. Dan kita akan edit nanti menggunakan CapCut gratis juga. So, nama AI-nya adalah mewbird.com. Ya teman-teman, nanti cek aja langsung di Google atau langsung saja teman-teman cari di link deskripsi video ini. Nanti saya letakkan mewbird.com ya, atau Mubert atau Mubert, apapun yang kalian menyebutnya. Langsung aja nanti kalian bisa daftar menggunakan account Google. Kalau udah di websitenya, teman-teman langsung saja generate a track now. Nah, di sini teman-teman akan langsung saja membuat biasanya kalau belum login, teman-teman akan disuruh login dulu menggunakan email Gmail, lebih gampang ya. Kemudian di sini kita akan mengisi prompt-nya ya. Prompt-nya itu perintah ya. Teman-teman bisa perintahkan mau buat musik seperti apa. Nah di sini atau pilih misalkan kayak genrenya teman-teman mau apa, misalkan chill ya, kita pilih yang chill atau ambience bisa juga ya, terserah teman-teman mau bikin seperti apa. Moodnya mau akustik atau calm, mungkin akustik ya. Activity-nya mungkin romantic atau summer bisa juga. Oke, coba kita generate ya. Kita usahakan membuat musik dengan tujuan kita sendiri mau bikin track seperti apa. Oke, dan sekali lagi ini copyright-nya kita copyright ke channel kita langsung. Jadi ketika nanti di-upload itu akan free copyright, bisa dimonet. Oke, nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara meletakkan copyright-nya. Generate track. Maka dia akan mengenerate music sesuai dengan perintah kalian ya, seperti ini. Oke. Dan di sini teman-teman misalkan ini kita copy dulu untuk misalkan lisensinya nanti ke Lovey Girl atau ke channel kalian lah. Jangan lupa copy link channel kalian ya, nanti pada saat ambil lisensinya atau ambil copyright-nya kita play. Oke, seperti ini hasilnya. Oke. Dan selanjutnya kita tinggal masukkan ke menu download ya. Klik mana ke bawah dan kita view menu downloadnya. Nah di sini teman-teman akan diproses agar bisa di download. Oke, ini prosesnya nggak lama kok. Oke, setelah ini kita langsung download aja. Nah di sini teman-teman klik aja langsung download ya, agree and download. Seperti ini, ya dia akan download langsung ke sini. Oke. Nah biasanya kalau kalian disuruh untuk memasukkan link, teman-teman tinggal masukkan aja link channelnya ya, link channelnya langsung. Oke, langkah selanjutnya adalah kita menggunakan AI yang selanjutnya. Kita kan udah selesai bikin musiknya, sekarang kita udah punya file musiknya, kita ke AI untuk membuat gambarnya. Teman-teman pakai leonardo.ai. Tapi sebelum lanjut saya menjelaskan buat teman-teman sekali lagi yang sudah monet ya,
yang sudah monet, selamat. Yang kemarin udah monet channelnya seperti ini. Ini ada channel musik, channel berita yang udah monet, selamat menghasilkan uang dari YouTube. Dan buat yang tertarik menggunakan jasa pembuatan channel dari nol sampai monet, bisa request topik teman-teman ke bikinchannel.com aja, linknya ada di bawah, silahkan ambil paket gajian itu dibuatkan channel, bisa request topik musik, film, mungkin bisa request musik seperti ini juga bisa ya, langsung aja ke bikinchannel.com, dibuatkan channel dari nol sampai siap menghasilkan uang, melanjutkan channel yang udah ada juga bisa banget ya. Jadi langsung aja linknya ada di bawah deskripsi video ini ke bikinchannel.com. Bikin channelnya langsung pakai email kalian langsung, bukan dibuatkan email baru, tapi email kalian langsung. Jadi aman banget, bisa dipantau 100%. Oke, langsung saja kita lanjut. Oke teman-teman, bisa langsung saja ke leonardo.ai ya, buat bikin foto atau gambarnya. Tadi saya udah bikin ya seperti ini. Jadi promnya nanti teman-teman bisa tulis saja. Di sini gratis ya, gratis untuk beberapa foto per harinya. Jadi teman-teman tinggal tambahkan prom aja. Kalau mau hasilkan seperti ini, teman-teman bisa tiru promnya ya, atau mungkin nanti gardennya dibedain jadi living room segala macam kayak gini nih. Tuh promnya, teman-teman bisa ketik aja langsung di sini di prom ya. Kemudian di sini teman-teman perlu, yang perlu kalian setting adalah untuk ininya ya, apa namanya? Rasionya 16 banding 9 ya, untuk video YouTube seperti ini memanjang. Oke. Nanti langsung aja generate, nanti akan muncul gambar-gambar seperti ini, kita akan pakai untuk backgroundnya. Oke, nah selanjutnya kita akan proses editing. Nah editingnya seperti biasa gratis menggunakan CapCut. Langkah pertamanya gampang banget, kita tinggal masukkan gambarnya, kemudian kita masukkan musiknya yang sudah kalian buat dan sudah kalian download di handphone maupun di PC ya. Kita coba play. Nah itu juga musik menggunakan AI, dan kita perpanjang aja langsung seperti ini. Dan supaya lebih hidup ya, saya akan mengajarkan kalian bagaimana cara membuat animasinya. Di sini teman-teman tinggal klik gambarnya, kemudian aktifkan animasi scale-nya di sini. Kemudian kita pergi ke paling akhir di gambar fotonya seperti ini, kemudian kita perbesar. Oke, kita perbesar seperti ini dan dia akan bergerak, otomatis dia akan bergerak ya. Seperti ini, coba kita play. Oke, seperti ini, paham ya? Tapi kalau kalian misalnya mau ganti gambar, silahkan masukkan di gambar berikutnya atau pakai gambar ini aja, boleh dipanjangin sepanjang ininya ya, sepanjang musiknya. Nah di sini musiknya teman-teman bisa atur untuk tracknya. Jadi kalau kalian tracknya bikin bisa 5 menit bisa, 45 detik bisa, tergantung ya, tergantung kalian. Kalau di sini kan panjang-panjang, teman-teman bisa gabungkan aja beberapa musik jadi satu. Seperti itu, mungkin 3 menitan ya, digabung 10 musik jadi mungkin jadi 30 menit cukup ya untuk membuat sebuah musik instrumental. Oke, setelah itu ini karena contoh aja jadi musiknya pendek aja. Selanjutnya kita tambahkan ini ya, kita tambahkan background ya, overlay. Nah, selanjutnya kita klik di bagian overlay, kemudian di sini mode-nya kita pilih yang screen ya. Kita pilih yang screen, opacity-nya kita kurangin dikit. Oke, jadinya biar dia jadi lebih sinematik gitu, lebih estetik lah gitu. Oke. Nah, seperti itu, dan selanjutnya teman-teman bisa tambahkan snow effect atau salju ya. Saljunya untuk menambah kesan dramatis. Nah, ini kan masih ada green screen, teman-teman bisa download aja di ini ya, di YouTube snow green screen, banyak banget dapat salju ya, atau mungkin rain, hujan, teman-teman bisa langsung aja search di YouTube. Kemudian kita klik di snow ya, kemudian kita pilih cut out, dan di sini kita klik chroma key ya, kemudian color pickernya kita klik dan kita pilih hijaunya untuk menghilangkan warna hijaunya. Kita klik, kemudian strength-nya kita 100%. Dia akan hilang, tapi kita opacity-nya nanti kita kurangin aja di bagian basic supaya nggak terlalu terang. Oke, dan hasilnya seperti ini. Oke. Nah, jadi dia lebih estetik seperti itu. Dan jangan lupa kalau kalian editing di CapCut, ini rasionya jangan lupa di 16:9. Oke, supaya dia bentuknya seperti video vertikal untuk YouTube. Kalau mau di TikTok, teman-teman tinggal 9:16 seperti itu. Oke ya. Dan langkah selanjutnya, jadi teman-teman tinggal render aja. Jadi
ini sudah selesai, tapi kalau kalian mau berkreasi lagi silahkan tambahkan background-background yang lainnya di sini, mungkin background yang A, B, C segala macam yang di-download dari leonardo.ai di sini ya. Teman-teman tinggal tambahkan aja, ini kan ada 4. Teman-teman tinggal tambahkan aja 4-4-nya jadi satu video YouTube mungkin 15 menit. Dan teman-teman tinggal setting di bagian sini ya. Di sini teman-teman bisa setting di bagian pada saat pembuatan ininya apa namanya? Musiknya seperti itu. So buat kalian sekali lagi yang mau membuat channel ya dari nol sampai monet, jasa pembuatan channel dari nol sampai monet, jadi tinggal terima bayar saja, tinggal siap menghasilkan uang dari YouTube, teman-teman bisa ambil paket gajian di bikinchannel.com. Bisa request topik, bisa musik, bisa film, bisa mungkin berita segala macam, itu bisa banget. Silakan aja ke bikinchannel.com, linknya ada di bawah deskripsi video ini. Dibuatkan channel dari nol sampai monet dengan jasa pembuatan channel atau melanjutkan channel kalian yang nggak berkembang atau stuck, itu bisa banget di bikinchannel.com, linknya ada di bawah. Buat kalian yang udah monet, itu selamat ya. Selamat yang udah monet menggunakan jasa bikinchannel.com. Selamat sekali lagi buat kalian yang belum monet tapi menggunakan jasa bikinchannel.com, bisa menunggu sampai antrian channel kalian ya. Dan ini dijamin 100% sampai monet, digaransi sampai 100% monet dan siap menghasilkan uang. Oke, mungkin sekian aja video saya mengenai bagaimana cara menghasilkan uang dari YouTube itu dengan AI ya untuk channel musik. Semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. See you. Oke, mungkin sekian video saya mengenai bagaimana cara menghasilkan uang dari konten musik, upload konten musik ke YouTube, dan itu musiknya real. Jika ada pertanyaan seperti biasa, tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thanks for watching. See you.